Informasi selanjutnya, Putri Sulung mendiang Raja Thailand Pumipon Aduniade, Mahacakri kami sore berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Kedatangan Mahacakri langsung disambut Raja Sri Sultan Hamengkubuwono X. Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima kunjungan dari Putri Sulung Mendiang Raja Thailand Bumi Bol Adul Yadets, Mahacakri. Kedatangan Mahacakri dan rombongan disambut dengan tarian golek menak asli ciptaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX tarian yang bercerita tentang putri Cina bernama Ningar yang ingin menyerbu Jawa ini menjadi satu dari sekian keanekaragaman budaya asli Yogyakarta yang dilihatnya selama seharian di Yogyakarta. Macakri sempat tertarik dengan aksesoris yang dikenakan sang penari. Aksesoris yang dikenakan penari merupakan pemberian raja Thailand terdahulu. Kunjungan Macakri bersama puluhan muridnya di Akademi Militer ke Keraton Yogyakarta dimulai dengan mendengarkan penjelasan cerita sejarah keraton dan kiprah mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga merupakan tokoh perjuangan. Setelahnya Macakri berkeliling keraton masuk dari bangsal ke bangsal lainnya. Di bangsal musim batik Macakri sempat berhenti lama dan mengamati cara pembuatan batik. Tadi beliau menyampaikan kepada saya beliau itu sudah tiga kali ke Indonesia. Terus eh, beliau kan mengajar di Royal Military Academy. Nah beliau itu cerita bahwa di Jogja itu ada temple, ada candi, ada budayaan dan sebagainya gitu. Yang mana memang antara keluarga kerajaan sana dengan sini itu sudah lama berhubungan. Maksudnya bersilaturahmi seperti itu. Nah akhirnya eh, beliau membawa murid-muridnya ini sebanyak 40 40. Apa ya tadi ya? Kunjungannya kali ini murni untuk menjaga silaturahmi karena kedekatannya raja Thailand dengan raja-raja di Kraton Yogyakarta. Sementara bentuk kerjasama budaya antar kerajaan belum sempat dibicarakan karena masih berkabungnya kerajaan Thailand setelah meninggalnya Raja Bumibol. Andreas Pamukas melaporkan untuk Net.